Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah An-Nur ayat 50. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafun an yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humudh-dhalimun. Afi qulubihim maradun, mim bertemu dengan mim disebut dengan idgham mimi, kita panjangkan karena mim bertemu mim ini membentuk tasydid mim yang membacanya seperti gunnah musyaddadah. Kita dengungkan, kita tahan ketika membaca bihim. Afi qulubihim maradun amirtabu. Maradun am, di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah yang kita sebut dengan izhar halqi. Bacanya jelas, tidak dipanjangkan, tidak dengung. Halqi artinya tenggorokan, bahwa huruf-huruf izhar itu makhrajnya ada di tenggorokan. Amirtabu. Nah, di sini kita bahas sesuai dengan judulnya, yaitu ada ra yang sukun, sebelumnya ada kasrah. Ini aslinya dibaca tipis karena sesuai dengan kaidahnya, apabila ada ra sukun sebelumnya ada kasrah maka dibaca tipis atau tarqiq, akan tetapi di sini dibaca tebal. Karena apa? Karena sebelum ra itu ada hamzah wasol. Hamzah wasol ini seperti huruf alif dan memang ditulis sebagai alif, akan tetapi ini namanya adalah hamzah wasol. Apabila kita itu menemukan di dalam Al-Quran ada ra sebelumnya ada hamzah wasol seperti ini, maka ra ini dibaca tebal meskipun sebelumnya itu kasrah. Jadi kalau tanpa alif, tanpa hamzah wasol ini, kita bacanya tipis amir, amir. Tapi karena ada hamzah wasol ini maka dibaca tebal. Amir, amir, tabu, amir. Kalau tipis bibir kita itu ke bawah, amir, tabu, tapi bukan seperti itu. Kalau yang ini kita baca tebal atau tafkhim. Amir, tabu. Jadi semuanya kalau sukun ra sebelumnya ada hamzah wasol, meskipun tidak dari sini, misalnya dari sini ir, irhamna, irtabu. Hamzah wasol itu maksudnya kalau dibaca wasol ini tidak terbaca. Kalau dibaca dari sini amirutabu maka hamzahnya ini tidak terbaca. Apabila kita bacanya dari sini maka ini dibaca dengan kasrah. Irtabu seperti itu. Maradun amirutabu. Afi qulubihim maradun amirtabu am. Jadi ada mat tabi'i, tabu, bu, mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Am ini adalah hamzah di lain kata. Irtabu sendiri, am sendiri. Maka kita sebut dengan mat ja'is munfasil. Ja'is artinya boleh, boleh membacanya satu atau dua alif. Munfasil artinya terpisah. Terpisah maksudnya adalah dalam lain kata. Dalam dua kata ada irtabu, ada am. Maka ini terpisah. Karena terpisah maka disebut mad jaiz munfasil. Kita membacanya tidak sama dengan mad wajib.
Am yakhafuna mim mati bertemu dengan ya, kita sebut dengan izhar syafawi. Kita baca secara jelas dan tidak dengung. Yakhafuna ayyahifallah. Nun mati bertemu dengan ya idgham biguna, kita panjangkan. Alaihim wa rasulu mim mati bertemu dengan wau, ini izhar syafawi. Kemudian tadi kita ketika membaca ini kita tidak kuat nafas, maka kita berhenti. Berhentinya itu kita cari yang bagus sesuai dengan makna ayat. Tadi kita sampai ya khafun, kemudian kita ulangi dari am ya khafun. Am ya khafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafun am yakhafuna an yahifallahu alayhim wa rasuluh bal ulaika humudh-dhalimun. Ulaika, ini mat wajib muttasil karena dalam satu kata ada mat tabi'i. La ini adalah mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Muttasil artinya bersambung, maksudnya adalah dalam satu kata atau bahasa Arabnya satu kalimah, satu kalimah. U-nya ini tidak dibaca panjang, wau-nya ini hanya tanda tulisan saja dan tidak sukun. Jadi langsung ulaika. Bal ulaika humudh-dhalimun. Kita baca mat a'id li sukun, panjangnya bisa sampai 3 alif. Bal ulaika humudh-dhalimun. Sadaqallahul azim. Para pencinta Al-Quran yang berbahagia, kesimpulannya apabila kita menemukan ada sukun ra yang sebelumnya kasrah tetapi diantaranya itu ada hamzah wasol, maka kita baca tafkhim atau tebal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.